besar. Bali United masih belum aman kini, karena di sana Borneo sama Rena menjalin Bali United. Dan semakin terancam posisi Bali United. Ada banyak sekali tim yang menekannya di sana, namun cukup baik Bali United karena mampu mempertahankan tiga besar. Dan kini lap ketiga pemirsa, dan PSS Sleman masih bertahan di posisi pertama, dan juga jaraknya kembali aman pemirsa. Oh, disalip PSS Sleman, tiba-tiba saja Persipura Jayapura menyalip PSS Sleman yang cukup jauh kecepatannya. Dan oh, Persipura Jayapura keluar lintasan. Apa yang terjadi dengan sang mutiara hitam? Dan kembali lagi insiden keluar lintasan dan dialami oleh Persebaya Surabaya pemirsa. Namun nasib Persipura Jayapura yang paling ironis. Oh, cepat sekali di sana dan memberikan dorongan kepada Persiraja Banda Aceh. Kecepatan PSS Sleman mampu dimanfaatkan oleh Persiraja Banda Aceh pemirsa. Oh, momentum pemisah lintasan dan berhenti seketika Persiraja Banda Aceh. Dan tidak ada satupun sepertinya tim yang memberikan dorongan untuk terus melaju. Sungguh kesalahannya sangat-sangat patah sekali Persiraja Banda Aceh. Namun tentu saja PSS Sleman tidak boleh lengah. Mau Bandung melesat cepat dan langsung merebut posisi pertama pemirsa dari tangan PSS Sleman. Namun kita lihat saja seberapa lama Maung Bandung mampu dalam mempertahankan keunggulannya di sisa lap ini pemirsa. Oh, Maung Bandung melewati jalur luar, ada Persela Lamongan dari jalur dalam, tapi berhasil mempertahankan pimpinan balapan. Hanya PSS Sleman yang berhasil disusul oleh Persela Lamongan tadi. Dan oh, Persikabo Bogor menjadi tim keenam yang keluar lintasan. Sangat banyak sekali terjadi insiden keluar lintasan pemirsa yang terjadi di sirkuit Brawijaya ini. Dan mendapatkan dorongan Bali United dari tim di belakangnya, dan mengejar PSS Sleman kini pemirsa. Dan keduanya harus sprint kini, tapi sepertinya kalah kemampuan sprint Bali United. Hampir saja menjadi PSS Sleman pemirsa. Oh, di sana Persela Lamongan menerobos, namun gagal pemirsa. Oh, Persik Kediri di posisi 2 menyalip 2 tim di depannya. Semakin menegangkan dan seru di akhir race ini pemirsa.